Halo teman-teman, kembali lagi di Pandu Gaming. Dan kali ini kita akan main Minecraft Pocket Edition kita lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah ada kabar gembira di Minecraft Pocket Edition versi beta, yaitu sekarang sudah update teman-teman. Yeay! Yaitu versi 1.2.0.31 teman-teman. Build 9, waduh sudah build 9 aja coy. Ini cepat banget kayaknya teman-teman. Update-update terus Minecraft. Oke teman-teman, kita akan coba review apa aja yang ada sekarang teman-teman. Apa yang ada di Minecraft, apakah bug-nya sudah hilang, apakah ada yang baru di Minecraft, kita akan lihat ya teman-teman. Oke, masih loadingnya lama banget. Apa ini, memuat paket? Oke teman-teman, sekarang sudah saya sampai sudah di world-nya. Dan kalau dari tampilannya sudah lumayan semakin keren ya teman-teman. Aduh, salah klik lagi anjay. Oke, kita coba lihat apa yang baru. Katanya itu teman-teman di bagian sini, pengaturan. Kalau kita aktifkan cheat-nya, bisa ada koordinatnya. Aduh anjay, betulan teman-teman. Di sini ada koordinat, tampilkan koordinat. Oh, tapi kalau mati cheat-nya, kalau kita tidak aktifkan teman-teman, ini tidak bisa, tidak muncul koordinatnya teman. Tidak bisa. Jadi kita aktifkan dulu cheat-nya dan kita tampilkan koordinatnya. Oke anjir, work teman-teman, berhasil. Wih, ini semakin keren saja ya teman-teman, Minecraft versi ini. Karena kita tidak membutuhkan addons lagi teman-teman. Karena sekarang sudah ada koordinatnya 3.72.325. Aduh keren banget ya teman-teman. Ini coba kalau ini memang harus aneh teman-teman, harus pakai cheat begitu. Jadi kalau pakai cheat begitu, kalau kita main survival gitu, aduh, dikira kita cuma pakai cheat ya. Aduh, dikira kita pembohong nanti. Coba kalau kita kita off-kan cheatnya, apa yang akan terjadi? Masih bisa ternyata teman-teman. Jadi intinya ini kalau kita bermain ya teman-teman, caranya itu kalau kita bermain, kalau kita supaya mau menampilkan koordinat tapi tidak mengaktifkan cheat, tinggal pertama waktu kita membuat world, kita aktifkan cheatnya dan kita tampilkan koordinatnya. Setelah bermain seperti ini, setelah bermain seperti ini, kita kembali lagi ke pengaturan dan kita kita off-kan cheatnya ya seperti ini, dan cheatnya koordinatnya tetap ada teman-teman. Untuk menghilangkan koordinatnya itu gampang banget teman-teman. Kita hidupkan cheatnya, kita matikan koordinatnya, dan kita off-kan cheatnya. Oke, cuma segitu ya teman-teman. Dan kita akan tes ini bug di Minecraft masih ada atau sudah hilang loh, atau sudah diperbaiki. Oke, kita coba di sini teman-teman. Di sini saya sudah build tadi sini teman-teman. Saya sudah, ini ada 3 bug di Minecraft yang saya tahu ya teman-teman. Selainnya saya belum tahu. Kita coba dari yang pertama. Kita taruh perahu di atas balok es ini teman-teman. Apakah masih tenggelam? Oh, kayaknya tidak ya teman-teman. Bentar. Aduh, kok malah naik anjay. Kita hancurkan perahu ini mas. Oke, kita buangin perahu dan kita masuk. Ternyata sudah hilang ya teman-teman. Atau, tidak hilang teman-teman ternyata. Ternyata masih sama bug-nya teman-teman seperti dulu. Ini, maksudnya kapalnya ini tenggelam di... tenggelam di balok teman-teman, bukan di atas balok. Oke, coba kita hilangkan, kita naikkan satu blok lagi ke atas. Apakah tenggelam atau sama saja seperti tadi teman-teman? Oke, kita lihat. Oke, sama saja ternyata teman-teman. Ini kapalnya tenggelam di dalam blok es teman-teman, tidak bisa keluar. Jadi seharusnya kan dia kalau di tanah seperti ini, dia di atas. Aduh, anjir, kenapa malah begini bug-nya? Waduh, ngebug anjay. Waduh, semua kapal jadi hilang anjay. Oke, berikutnya bug dari ini teman-teman, minecart. Coba kita, kalau kita hancurkan ini, seharusnya ini jatuh dan ini tidak hancur teman. Tidak jatuh teman, magic banget dah. Apakah ini ada hubungannya dengan Illuminati teman-teman? Ini semua adalah sumber materi. Ya, ini ngapain anjir? Ini ngapain nih babi di sini? Oke, kita. Ngapain lu coy? Mati.
Oke, dan bug ketiga adalah jika kalau kita menyalakan TNT, ini seharusnya TNT-nya ini masuk ke dalam begitu dong, kayak tiba-tiba masuk ke dalam seperti ya, seperti itu. Kita coba. Oh, sudah hilang ya teman-teman bug-nya. Oke, sudah hilang ternyata bug-nya teman-teman untuk TNT. Seharusnya kalau anu itu hilang teman-teman. Coba kita coba lagi. Oke, ternyata sudah hilang bug dari TNT-nya teman-teman. Kita coba lagi di sini teman-teman. Kita coba apa? Kalau tadi saya coba teman-teman, itu TNT-nya tenggelam ke dalam tanah aja ya. Hilang coy. Oke, ternyata sudah hilang ya teman-teman, atau ada kesalahan sesuatu. Oke, mungkin cukup sekian dari review saya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video dari saya. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Jika kalian berkenan, jangan lupa share ya teman-teman. Oke teman-teman, jika kalian ingin download modnya, ada di deskripsi di bawah. Oke, see you next time, bye-bye. Jangan lupa boker bro, mencret.